Halo Smartscaper Indonesia, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Semoga kalian semua makin becek aja ya, main air terus. Nah, kali ini gue di mobil lagi, kita mau ke toko. Ngapain lagi ke toko, Bang? Karena kita itu mau kedatangan kru dari Trans TV, dari program TV apa ya namanya? Savana kalau tidak salah. Savana! Wow! Dan juga yang spesialnya kita akan kedatangan bintang tamunya yaitu Kang Irfan Hakim. Nah, selain Kang Irfan Hakim, kita juga kedatangan tamu spesial lainnya nih yang enggak kalah spesial tentunya ya, yaitu para jawara skaper Indonesia ya, kayak Damaret Yuda, Cak Heri Rasio, dan Mas Yoyo Prayogi. Nah, mau ngapain mereka ke toko? Rencananya sih, wah, bocah-bocah sepedahan. Rencananya sih bakal nyeting ya, nggak tahu mau nyetingnya bakal battle antar para juara atau mungkin nyeting satu aquascape keroyokan bareng-bareng. Kita lihat nanti situasi dan kondisinya akan seperti apa di toko ya. Ya, semoga bisa menghibur ya video kali ini. Walaupun bukan tutorial ataupun teori, tapi seenggaknya bisa ngelihat bagaimana para juara nyeting ataupun kolaborasi untuk membuat sebuah aquascape. Oke. Kalau gitu sampai ketemu di toko ya. Ciao. Mereka mengeset sebuah karya. Siap? Gambre. Om Pimpa, bisa gambre? Wah, lancar. Om Pimpa Alayu, gambre. Oke. Oke. Teman sering banget sama Damar. Wah, ini berdua mulu. Ada Cina udah berdua mulu. Oke, kita siapkan. Ayo, siapkan tanknya. Kita siapkan tanknya, pembidang. Oke. Ini ada tanknya sudah disiapkan. 45 x 30 x 30. Ini set nano ya. Set nano. Tugasnya adalah dari awal, apa sih kalau awal itu biasanya kan? Kita mulainya awal set up. Awal set up sampai planting. Sampai full planting. Sampai full planting ini agak mepet waktunya. Biasanya bisa seharian, bisa berjam-jam, kita kasih waktu hanya 30 menit saja. Oke. Siapa 30 menit? 30 menit itu cepat. Kami siap, 30 menit aja. Siap. 30 menit ya, siap ya? Oke. Okay. 30 menit juga jadi ya, Cak. Eh, hadiahnya apa dulu? Katanya ada hadiah umroh dari Dahakim. Oh. Oke, okay. Hadiah umroh dari Dahakim, ketemu di airport sana ya. Okay. Bersiap, 30 menit, dimulai dari sekarang! Oke, okay. Silahkan, okay, ambil barang-barangnya, barang-barangnya. We'll be right back.
Hi guys, ada pertandingan kejuara dunia guys. Tim lu apa namanya ini? Gue belum nanya timnya nih. Kalau gitu gampangnya gini aja, Kak. Scavenger A, Scavenger B. Oke, Scavenger A ini sedang apa? Sedang membasahi hati. Oh. Nah, jadi ini, Kak. Ini kan isinya ada pasir, ada media tanam soil di belakang. Kalau kita langsung di air dengan selang, kan hal itu terlalu berat. Ya. Oh, bisa merusak juga. Soilnya ini bisa roboh, dan dia bisa jadi keruh. Terus ini digini sampai penuh? Sampai kurang lebih semua soilnya basah, nanti baru kita isi air perlahan-lahan. Oh, jangan. Sambil juga ini kita ngebasahin tanamannya dengan sulit. Oke, okay. Walaupun demikian itu proses pengeleman oleh Mas Yoyo masih dilakukan? Masih. Oke, okay. Sementara di tim B di sini, Mas Dama dan juga Caher, ini belum dibasahin sama sekali, kenapa? Belum, karena ngantri. Karena alatnya satu lagi. Oke. Okay. Kalau mau tak kasih, boleh. Tapi kan kamu gak punya rumah. Kamu kalau keluar aja. Tidak stop. Terus harus mana? Ini memang menarik sekali ya, dunia aquascape ini, dan harus ditambahkan lagi yang di highlight adalah Indonesia menjadi salah satu kiblat perkembangan aquascape di dunia yang benar-benar terlihat sekali dan sudah menjadi trendsetter aquascape. Dan di hadapan kita ini adalah para juara-juara aquascape, dan juga di tangan mereka mudah-mudahan makin maju dan juga memotivasi banyak orang untuk cinta aquascape. Oke, mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan bermanfaat. Ini dia hasil jadi hari ini, dan ini kayaknya saya akan pilih salah satu untuk dibawa ke rumah. Keduanya aja, Kang, disatuin. Terima kasih. Oke, guys, thank you, bye-bye. Assalamualaikum. Nonton lagi ya, nonton lagi di Sabana, sahabat bersama Irfan. Thank you.
makan dulu makan. Di endorse sama KFC ya? Padang. Padang. Mas Yoyo sampun. Sampun. Dan jangan yang itu, Cak. Yang mana? Tadi rumah. R ini. Itu rasio. Rasio. Bisa lah. Mana coba lihat spidol di situ. Mana? Bawah tuh yang ada yang overstock satu tuh. Iya, ada huruf R-nya ya? Iya, iya. Ya. Kamu tahu? Rencana. Kan kalau ukuran yang kayak di rumah segede gitu, itu berapa tahun umurnya? Kan? Yang Sul kata? Aku juga nggak ngerti. Ada jenisnya. Yang hitam polos. Yang ada di rumah Kang Irfan aja yang gede-gede banget itu. Belasan tahun sampai 20 tahunan. 20 tahunan. Lebih. Emang ada yang ada? Di rumah ada? Emang belum pernah ke belakang? Nanti siapin mobil box ya. Ada udah mobil gede. Itu bisa lebih gede lagi. Bisa. Ada berarti bisa sampai diameter 1 meter, tingginya juga 1 meter kode gitu. Nita. Nah, kali ini kita akan ke toko lagi. Mau ngapain? Kalau kalian ikut nonton acaranya Savana di Trans TV yang pembawa acaranya Kang Irfan Hakim, atau mungkin ngikutin The Hakim Channel, channelnya Kang Irfan Hakim di YouTube ya, yang belum follow atau yang belum subscribe, subscribe dulu. Nah, beliau waktu itu datang ngunjungin toko Aqua Jaya yang di Lenteng Agung. Nah, pada saat itu di Lenteng Agung kita bikin battlescape ya, battlescape antara gua kolaborasi dengan Mas Yoyo ya, Yoyo Prayogi, dan juga Heri Rasio kolaborasi dengan Damar Yuda. Kita setting akuarium Gex 450 ya, 45 x 30 x 30 itu 2 biji dengan konsep yang mirip tapi mirroring. Nah, saat itu Kang Irfan katanya suka banget dan akhirnya kita akan berikan akuarium tersebut ke rumahnya Kang Irfan. Enggak tahu nanti mau ditaruh di mana sama Kang Irfan ya. Cuman kita akan membawa 2 akuarium tersebut ke rumah joglonya Kang Irfan. Nanti apa aja yang dibawa, ya kita lihat aja ya begitu udah nyampe di toko. Kalau begitu, sampai ketemu di toko. Perintilannya mana? Rame amat ini. Alhamdulillah rame. Nah, sekarang kita jalan ke rumahnya Kang Irfan. Gua ditemenin sama tabung CO2 nih. Bukan lu, tabung CO2. Ini ntar Wawan yang bakal bantu untuk nyeting dan naro aquascape-nya yang dua itu kemarin di rumahnya Kang Irfan. Oke, sampai ketemu di sana aja deh ya. Nah, ini kita sampai ke rumahnya. Patu lu udah gigi gue ya. Hampir mau dibawa sepatunya Kang. Mau gigi gue. Ini siapa? Sepatuku mana, Cak? Hah?
lu udah jadi giveaway-nya Kang Panji. Anu. Kalau kamu bisa menemukan sendiri, tak kasih hadiah. Apa hadiahnya? Nih kelakuan Cak Her tuh, sepatu gua. Dilempar kayaknya, Kang. Pakai tali gitu. Satu lagi nih di kandang merak, coba. Langsung diambil. Ambil itu resiko merak. Oh. Kabur 1M. Iyalah kayaknya murahan sepatu gua yang pasti. Yang benar lah ini kelakuannya Cak Heri. Ngerepotin orang aja. Kota sini unik banget ini. Tapi gimana cara ini naik ya? Gua enggak tahu juga gimana cara dia manjatnya. Yeay! Untung sangat mudah. Terima kasih. Tinggal satu lagi di kandang merak. Oh, udah di kandang merak udah. Akhirnya sepatuku kembali. Kamina tuh datang. Nah, kembali net udah datang. Guys, kabinet yang dibikin sama Aqua Jaya Land. Aqua Land, Aqua Jaya Bekasi. Itu pakai apa, Riz? Ini namanya KTP. Harus kawan. Harus ya pakai KTP. Iya. Kalau enggak ada KTP bisa pakai busa ati. Karet ati ya. Iya. Atau pakai kartu pelajar boleh ya? Boleh kalau belum punya KTP. Asal kartu pelajarnya sering juara. Iya, betul. Ngapain, Kang? Keong. Ini ngurus keong ketan. Keong tanduk sih, tahu ketan segala gue sekarang. Tapi ini kok airnya masukin semua? Luber. Lu pada liatin aja lu.